Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga pada pelatihan pemanfaatan Google Form untuk soal ujian. Dalam hal ini materi kita manajemen penilaian. Pada materi ini yang akan kita pelajari nantinya adalah pertama pembuatan kunci jawaban, yang kedua adalah pembuatan poin nilai per soal, yang ketiga adalah setting kuis untuk peserta ujian, yang keempat melihat tanggapan dan nilai, serta yang terakhir penugasan. Untuk pembuatan kunci jawaban, langkahnya adalah nanti Bapak Ibu membuka form yang dibuat pada tugas 2. Jadi untuk kali ini kita tidak membuat form baru, ya. Nah, kemudian silakan pilih salah satu soal. Lebih mudahnya mungkin yang soal di bagian awal atau soal pertama. Lalu silakan kita lihat hasilnya. Kalau kita contohkan di sini, ini soal yang pertama. Ya, pada bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat ada kunci jawaban. Kemudian ada informasi poin nilai, untuk saat ini masih 0 karena belum kita setting. Sebagai tambahan informasi, di sini ada tombol untuk menduplikasi soal. Kemudian ada untuk menghapus soal, dan kemudian juga ada setting untuk mengatur di mana kalau kita aktifkan settingan ini maka soal itu wajib diisi. Baik, sekarang kita tombol kunci jawaban. Nah, sekarang soal itu berbentuk seperti ini, di mana kita tinggal mengklik saja salah satu option untuk menentukan sebagai kunci jawaban. Jadi dalam ini contohnya UTP dan STP, ini kita klik. Kemudian untuk poinnya misalnya kita isi 2. Nah, kalau sudah selesai kita klik. Sehingga dalam bentuk tampilan selanjutnya di sini poinnya sudah muncul 2, dan yang tercentang ini kalau munculnya adalah sebagai kunci jawabannya UTP dan STP. Kita lanjutkan lagi. Ya. Seandainya sekarang bentuk soalnya adalah IC, sama persis pada contoh multi choice tadi, yakni kita klik kunci jawaban. Nah, dalam hal ini tinggal jawaban apa atau kata apa yang ingin kita sebutkan. Contoh dalam hal ini sweet, ya. Dan poinnya juga sama, bisa kita beri poin yang kita inginkan. Sebagai tips untuk pembuatan jawaban, jadi Bapak Ibu kami harapkan atau supaya nanti di dalam pencocokan itu tidak ada kesalahan, maka jawaban jangan banyak kata, kalau bisa satu kata saja. Ini masih kemampuannya memang seperti itu, ya. Terus kemudian gunakan huruf kecil semua. Jadi ini juga untuk menghindari kesalahan pencocokan. Itu sebaiknya disampaikan ke peserta ujian supaya peserta ujian tidak salah di dalam mengetikannya. Kalau sudah selesai, klik. Nah, dalam hal ini tampilan selanjutnya muncul di sini sweet, dan poinnya tadi misalnya kita masukkan 10 maka muncul 10 poin. Next, kita masuk dalam setting quiz untuk peserta ujian. Langkahnya klik setelan atau setting, letak ini di mana posisinya di pojok kanan atas berbentuk gigi itu, ya Bapak Ibu, gigi roda. Kemudian nanti kita pilih quiz. Dari tampilan quiz kita geser ke bawah, scroll tampilan sehingga muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada settingan ini nanti kita bisa melakukan apa saja. Yang pertama, pertanyaan tak terjawab, di mana nanti kalau kita hilangkan maka pertanyaan tak terjawab tidak akan muncul. Kalau tercentang itu akan muncul. Adapun untuk selanjutnya, jawaban benar, ini kalau kita centang maka nanti anak bisa melihat jawaban benarnya. Kemudian juga nilai poin, ini kalau kita centang maka anak atau peserta ujian bisa melihat nilai poinnya. Tergantung kebutuhan ini. Kalau misalnya kita tidak ingin muncul semuanya, ya berarti kita hilangkan semuanya.
selesai di setting, kita simpan. Melihat tanggapan, nah menunya juga di tengah bagian atas kita lihat, ini adalah tanggapan. Di mana perlu kita perhatikan, tanggapan itu ada beberapa submenunya, yakni di sini ada ringkasan, pertanyaan, serta individual. Nah, serta juga ada hal yang sangat penting ini, digunakan untuk mengubah ke spreadsheet sehingga data nilai bisa dikopi ke Excel. Jadi kalau Bapak Ibu ingin datanya masuk ke Excel, nanti bisa memilih tombol untuk spreadsheet. Nah, sekarang tugas 3, di mana tugas Bapak Ibu adalah pertama membuka form pada tugas 2 tadi, lalu kemudian menentukan kunci jawaban seperti yang sudah saya sampaikan, serta juga poinnya berapa nilai, tergantung nanti jumlah soal. Tapi dalam kasus ini kami tentukan skornya 8 dan untuk nilai isinya adalah 10. Setting pada kuis, tolong nanti di setting pertanyaan tak terjawab non aktif, jadi centangannya dihilangkan, jawaban benar non aktif, kemudian nilai poin aktif. Ujikan nanti ke siswa atau tester. Dalam pengujian ini bisa sesama peserta pelatihan sekarang pun, monggo silahkan. Kemudian jumlahnya tadi minimal 4 ya Bapak Ibu. Setelah kita bisa mendapatkan peserta ujian selesai nantinya, maka Bapak Ibu punya tanggapan. Nah, hasilnya tolong nanti ditampilkan di spreadsheet. Sebagai catatan penting terkait dengan tugas, jadi ketika Bapak Ibu melakukan perubahan form pada tugas 3, ya, artinya ini adalah dari tugas 2 tadi, maka secara otomatis form pada tugas 2 akan berubah. Jadi link tetap sama. Link tetap sama yang dimaksudkan adalah link yang Bapak Ibu masukkan saat ketika mengerjakan di tugas 2 kemarin. Sehingga bentuk pengumpulan tugas untuk format yang tugas 2 itu secara otomatis menjadi format pada bentuk tugas 3 ini. Jadi itu settingannya otomatis nanti berubah dengan sendirinya atau dalam arti otomatis. Namun untuk yang otomatis untuk yang spreadsheet, itu nanti ada link tersendiri. Jadi akan tetap dikirim tugas ke form pengumpulan tugas spreadsheet yang nanti linknya akan kami infokan saat pelatihan. Dan sebagai penjelasan tambahan membuat link pada spreadsheet, itu langkahnya dari ikon spreadsheet tadi ya, Bapak Ibu klik, lalu kemudian nanti ada bentuk tampilan yang seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik buat di sini. Setelah itu akan muncul seperti Excel, yakni spreadsheet, ada tombol warna hijau tertuliskan bagikan, tinggal Bapak Ibu klik, nanti akan muncul seperti ini, gambar rantai untuk tautan, maka silakan diklik dan muncullah link yang bisa dicopy. Jadi tinggal salin link, yang ini kemudian nanti dikopikan, dimasukkan ke tugas, jadi form tugas pengumpulan spreadsheet. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.